Ketaknya pernikahan antara influencer dan anak dari artis legend ini kayaknya belakangan menjadi sorotan banget ya. Apalagi penyebab keretakan yang katanya karena orang ketiga, membuat netizen semakin kepo tentang detail permasalahannya. Tina Kana dan Kenang Mirdad yang telah menikah selama 12 tahun kini tak mampu lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya. Apalagi setelah sang istri dikabarkan berselingkuh dengan teman dekat mereka sendiri. Bahkan nih, kisah-kisah penggerbekan saat perselingkuhan dan pemukulan juga dibeberkan. Berbagai akun lambe yang dimana informasi tersebut katanya didapatkan dari berbagai teman dan kerabat mereka sendiri. Setelah pemberitaan ini menyebar, Nai dan Nana Mirdad yang selaku saudara kandung dari Kenang sempat mengunfollow sang ipar loh. Duh, makin panas ya. Hebatnya lagi nih, Mimin salut banget sama netizen. Sebuah blog bernamakan Tina Dwi Jayanti membagikan sendiri curhatan hatinya yang terjadi 12 tahun silam, tepatnya 2 bulan sebelum ia menikahi Kenang. Kalau dahulu pernah ada percikan api yang sama persis seperti saat ini diberitakan. Eyalah, jika benar akun tersebut milik Tina, kok sampai bisa ya kesalahan terjadi untuk kedua kalinya? Kenang pun tetap berusaha tenang dan tidak gegabah. Tapi kini update-nya, Kenang malah digugat cerai oleh Tina. Selain menggugat, Tina juga menuntut atas hak asuh anak dari kedua buah hatinya. Apakah rumah tangga antara Kenang dan Tina akan berhasil melewati badai yang ada? Kalau netizen mau tahu update-nya, jangan lupa subscribe. Karena tepatnya berita viral terkini, ya cuma di Viral Indo.